Maroko takjub ribuan supporter timnas Indonesia U17 pada di Stadion Gelora Bung Tomo hari ini. Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih semangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Pelatih Maroko U17 Said Tiba memuji fanatisme supporter timnas Indonesia yang selalu ramai memadati Stadion Gelora Bung Tomo di Piala Dunia 17 2023. Sebagaimana diketahui, skuad asuhan Said Tiba akan menghadapi anak didik Bimo Sakti di laga terakhir babak sisihan grupa Piala Dunia U17 hari ini, Kamis 16 November 2023. Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Saat ini timnas Indonesia U17 menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 2 poin. Darah dilimbang lawan Ekuador dan Panama. Sementara Maroko U17 menduduki peringkat kedua usai menang dari Panama 2-0 dan kalah dari Ekuador 0-2. Praktis anak asuh Said Tiba hanya mengoleksi 3 poin sejauh ini. Kendati di atas kertas, Maroko berada di atas Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun itu tak yakin timnya bisa otomatis menang melawan tuan rumah. Pelatih Maroko 17 soal supporter timnas Indonesia. Saya tidak yakin karena sepak bola bukanlah sains dan tidak bisa dipastikan kita bisa berbicara soal itu sampai besok. Ini adalah bagaimana kami menghadapi laga, kata Tiba dalam konferensi pers Rabu 15 November 2023. Apalagi lanjutnya Indonesia bermain di hadapan ribuan supporternya. Namun menurutnya hal itu tidak selalu menjadi masalah bagi skuad Atlas. Kami beberapa kali bermain di hadapan supporter yang banyak. Kami pernah bermain di hadapan 18.000 supporter lawan dan itu jadi pelajaran bagus baik, ujar Tiba. Jadi kami harus persiapkan itu karena atmosfer penonton di Indonesia sangatlah bagus. Mereka sangat mendukung tim, tapi itu normal dan kita fokus pada tim kami sendiri. Banyak. Bagaimana menurut kalian?